Ketemu lagi. Ketemu lagi anu ini. Apa lagi? Siapa lagi? Tom and Jerry. Dara-dara dulu pakai semua. Dara-dara dulu. Kertas tahu hai. Kas membiar kertas ini. Pokoknya jauh lu pergi negara dia di sini. Dia kata timbu tadi ini. Timbu sini. Kertas apa kata oh mandi kakas ini kalau kertas ini. Oke. Orang mau pakai cita undang ini. Pas kita mau lekaan. Iya, undangan sunat ini. Mau sunat. Undangan sunat atau undangan pernikahan? Mengantuk kak ini loh. Yang kini. Apa sudah bikin tadi malam, Bang? Nah, mengantuk. Nah, dia ada perasaan nah. Karena dia ada perasaan apa dengan ngantuk kak itu bukan gitu. Dia ada perasaan itu mengantuk. Mengantuk saja. Dari ke minggu-minggu kak tadi malam. Apa? Dari ke minggu-minggu. Dengan siapa kan? Kalau dengan siapa? Yang saya tanya. Nah, saya sudahlah. 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 Oh, gitu itu. Sudahlah. Di Kelatanu penanganan ular. Di Kelat penanganan ular. Dari dinas kesehatan kemarin ada undangan juga. Siapa yang punya kerja? Dinas kesehatan. Mengundang. Suntik penanganan ular. Iya. Dinas kesehatan. Iya. Yang mengandung racun apa kata untuk pelajaran racun. Iya. Siapa dia? Tidak tahu bilang ada. Di sini ada pawang ular sana. Aslinya itu. Salah. Pak Didi, pawang ular toh? Pawang janda. Ada lu, itu ular. Dia bisa dibedakan dari suaranya. Kenapa bisa? Jadi kalau ular itu bunyi suaranya. Rrrr, berarti ularan itu ular derik. Tapi kalau di neyer, itu berarti bocor halus itu benar. Ya udah. Pakai pes. Gempes. Aduh. Kenapa itu macam pandi? Bagaimana macam kalau anu bicara mau na apa namanya? Apa mau bilang itu? Mau terkam? Tidak. Kalau kelilipan di mata itu macam bicara mau na agar. Iya. Kalau kelilipan mata macan kelilipan, bagaimana caranya supaya disembuhkan atau digar? Di antara mata macan. Nggak usah, pakai matanya. Luka. Ajarannya ditiup gitu, tiup juga kau. Tiup itu mata nama macan yang pernah dia kau nakuku. Nah, di kira jasa itu. Kan macan dikurungi. Dan kenapa itu trio macan tidak dikurung? Tidak dikandangi apa? Kenapa trio macan tidak dikandangi? Padahal dia macan juga. Hmm. Karena kalau dikandangi, apa dia? Coba. Itu ada asosiasi pembelaan apa yang macan gitu. Supaya macan juga bisa tumbuh hidup di luar sana. Iya. Kayak macam gitu. Cocok nih. Masih hidup di luar sana. Semua orang ada buruh.
Pandi ya, ada teka-teki ya Pandi? Ya. Ada teka-teki tak? Tidak ada. Serius gini ceritanya Pandi, serius. Lagi serius kerja? Iya. Pokoknya selesaikan dulu ini. Selesaikan semua tugas Karimbe. Tugas negara deh. Karimbege. Pokoknya tugas negara penting. Kalau nggak bisa dibalik kameranya deh, kalau sementara merekam depan, iPhone bisa kan? Nggak bisa deh? Kayaknya iPhone bisa. Nggak bisa. Ya. Kita punya ikan. Ini ikan guppy. Rencananya mau pelihara ikan hiu tapi kekecilan. Jadi ikan guppy saja. Biar ikan hiu di situ nanti dimakan sama buaya. Kenapa? Di mana buayanya? Ada buayanya sebelah sana. Mana lebih enak digigit sama buaya yang ada giginya atau digigit sama buaya ompong? Ah, kemana sih Pandit? Pandit? Ya. Mana lebih enak? Digigit sama gigi yang ada gigi gigi ada giginya, buaya yang ada giginya atau digigit sama buaya ompong? Mending pilih salah satu daripada gigi sama gigi nah Anis. Siapa ya? Giginya Aril. Kalau saya mending digigit sama buaya yang ada giginya daripada, karena kalau yang ada giginya kan satu kali gigit mati mungkin. Iya. Tapi kalau yang buaya ompong lagi gigit dia omot-omot gigit sampai mati. Jadi pada tahun 1946 toh? Iya. Belanda. Tidak. Itu Belanda kan sudah dikalahin sama Indonesia. Dia lari ke mana sebenarnya? Apa lari ke Jawa, lari ke Belanda atau gimana? Oh, Belandanya ini. Iya. Lari kemana waktu dia dikalah? Iya, dikalah ke Indonesia. Lari ke negaranya lah. Tidak. Lari kemana? Iya nih, tinggal di bawah tanah. Kayak ikan gitu tuh. Iya, balik-balang. Nanti muncul bayar baru naik gitu. Ah, balik-balang. Nah, apakah lari ke negaranya atau di mana? Kalau saya lari ke negara, tapi tidak mungkin juga mau lari ke negaranya. Jauh. Iya. Naik kapal kan, tuh naik perahu begitu jawabannya. Lari ketakutan. Oh, lari ketakutan. Lari ketakutan. Oh, lari ke mana? Masuk juga, masuk. Masa mau lari ke mana? Mau lari ke mana? Ya pasti lari ketakutan. Ketakutan deh. Mulai. Lo coba. Kayak Pandi, pernah ki bayar listrik? Iya. Bayar listrik tak? Baca di tabung bayar listrik. Iya. Mana yang lebih banyak makan anu makan listrik? Istilahnya arus tak? Iya. Lampu yang menyala terus atau lampu yang mati padam mati padam? Menyala terus. Mati padam mati padam. Pasti yang menyala terus Pandi, masa mati padam mati padam? Mati sudah padam. Nih mati dengan padam sama aja, mati tidak pernah hidup. Kalau mati nyala cocok. Masih ada Pandi? Baru 8 menit ini. Sayang ini kalau mau di upload ini baru 8 menit, kasih lebih 10. Nah, Pak Sabir, kalau teka-teki tidak tahu kalau dia apa itu masalah rumah tangga, tanya dia. Pak Sabir. Tidak tahu apa yang mau dicari. Oh, di mana itu punya potensi masuk? Apa itu Pak? PDL di opsi masuk nih? PDL kan dia, nanti kegiatan pengadaan pakaian memang ada kegiatannya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya butuh untuk foto-fotonya juga. Apa itu Pak Sule? Ini nomor 7. Berkat yang pertama jawaban keuangan jadi
Oke, 10 menit. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Warah pan di baru mau pakai baju. Darah mau mandi. Hah? Mau dipotong? Enggak mau dipotong. Mau dipotong. Dia masuk itu. Hah? Apa? Oh, pasri. Ular itu ya. Termasuk binatang apa Kak Patasling? Ular itu adalah binatang termasuk. Melata. Melata. Ya. Buaya? Ayam itu dulu. Buaya ular termasuk binatang melata. Ya. Kalau ayam? Kalau ayam binatang melaju apa sih memito ya memito. Kalau buaya, kalau buaya termasuk binatang apa? Amfibi. Oh salah. Apa? Kau aduh ha? Bukan binatang. Buaya ya? Termasuk binatang apa? Termasuk dalam binatang apa? Binatang buas. Salah. Kau sebut apa? Binatang perempuan. Oh, salah. Patas ini apa? Binatang amfibi. Salah. Binatang paling menakutkan. Astagfirullah. Iya. Lucu saja. Sendasan kuhan. Tidak terpikir sama saya itu jawaban. Astagfirullah. Iya. Binatang menakutkan. Iya sih. Oke, cukup Ipan yang pandai. Oke, assalamualaikum.